komunitas Motorbit ya. Ya. Dari mana Pak Nur? Alhamdulillah malam ini kita kedatangan komunitas Motorbit. Kalau nggak salah dari Jakarta Selatan deh. Oh, Jaksel ya. Dengan ketuanya Bang Ega. Ini Mas dari mana, Mas? Mas. Komunitas Beat. Iya. Anak buahnya Bang Ega. Grupnya Bang Ega. Nanti makan di sini ya. Bang Eganya mana Bang Eganya? Oh iya. Baik, nanti kita kedatangan komunitas Beat yang memang mereka setiap tahun rutin, jadwal ya? Mereka rutin untuk sahur bersama anak yatim. Apa yang mereka sisihkan, apa yang mereka berikan ke sini, mereka tiap tahun mereka berikan ke sini. Ya, untuk sedekah, mereka untuk sahur bersama anak yatim di sini. Coba Pak Nur, pesan-pesan buat komunitas-komunitas yang lain nih, motor, mobil, sepeda, komunitas. Bagi bapak, ibu, om dan tante yang memang punya komunitas, mau komunitas sepeda, motor, mau komunitas motor, komunitas mobil, Harley Davidson atau mobil-mobil supercar, silakan. Kalau mau apa untuk tahajud di sini, nanti untuk doa dan ijab juga nanti bisa sahur bersama dengan anak yatim. Kami tunggu, kami selalu terbuka untuk siapapun. Ya. Alright, thank you Pak Nur. Oke, coba kita cari Bang Eganya ya sebentar nih. Masih salaman sama anak yatim. Nanti mereka bakal sahur di sini bareng anak yatim. Dengan menu soto mie Bogor. Soto mie Bogor khusus ya, pas untuk dipersiapkan buat mereka-mereka nih, abang-abang dan kakak-kakak ya. Oke, Om Regi, ini kebetulan ada Bang Ega, beliau sebagai ketua komunitas Beatnya. Kita wawancara sebentar ya. Ya enggak apa-apa kan lo ketuanya. Buat teman-temannya boleh. Oke, silakan sama Om Regi ya. Siap. Bang Ega, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih. Dari komunitas apa nih, Bang? Jadi komunitasnya ini campuran dari berbagai komunitas. Ada rata-rata sih komunitas Beat, cuman kita nggak bawa nama Beat, jadi kita bawa namanya Sadulur Biker Jakarta aja. Sadulur? Biker Jakarta. Biker Jakarta. Jadi motornya nggak Beat doang ya? Nggak Beat doang, campuran. Ada Vario, ada MX, ada macam-macam lah. Ya, macam-macam. Oke. Jadi kan abang udah lumayan rutin kesini ya setiap tahun ya? Iya, udah ini udah berapa tahun ya? Pokoknya kita off itu pas saat COVID doang deh, off. Oh. Pas saat COVID off, COVID selesai, udah mulai kesini lagi tiap tahun. Oke. Kalau boleh tanya Bang, kenapa pilihannya ke rumah doa anak yatim Bogor? Ya alhamdulillah dari beberapa member yang di sini banyak doa-doanya juga yang diijabah, dikabul dan setiap tahun emang agenda Ramadan kita kan bagi-bagi takjil sama ke rumah-rumah anak yatim. Ya. Setelah kita voting semuanya rata-rata pengennya kesini lagi gitu. Oh, ketagihan. Iya. Banyak yang kobul. Alhamdulillah banyak yang dikobulin. Amazingnya dahsyat sekali. Bang Ega sendiri. Kalian himbauan buat komunitas lainnya gitu. Nah, buat teman-teman ya biker. Mungkin buat teman-teman bikers lainnya yang ada di Jabodetabek khususnya, mungkin bisa mampir-mampir ke rumah doa anak yatim di Desa Cijadas, Kampung Bojong. Boleh mampir kemari, insya Allah doanya di Jabodetabek dan di sini panitianya asik-asik kok semuanya orangnya. Oke. Bang Ega, ya. Ini anggota ada berapa yang kesini malam ini? Untuk sekarang kurang lebih sekitar 50 orang lah. 50 orang? Iya. Dari Jakarta mana rata-rata Bang? Dari campuran sih, selatan ada, barat ada, utara ada, hampir setiap daerah Jakarta sih ada. Yang dari Bogor juga ada. Oke. Jadi Sadulur? Sadulur Bikers Jakarta. Bikers Jakarta. Iya. Tapi rata-rata mereka dari beberapa wilayah dari di Jakarta. Dari beberapa wilayah Jakarta. Paling jauh dari mana Bang? Dari Bogor ada, dari Depok ada. Sama dari Jakarta Utara sih itu juga ada. Berarti kalau ini posisi lagi di Bogor, berarti dia paling dekat dong ya? Paling dekat pulangnya deh. Iya. Nganterin pulang sekalian. Luar biasa. Ini agendanya kan setiap tahun nih Bang ya? Abang, dari beberapa tahun yang lalu udah pernah kesini kan? Iya. Udah ngerasain ibaratnya, wah luar biasa nih manfaatnya, faedahnya, fadilahnya ya. Iya, betul. Sampai akhirnya ngajak kawan-kawan untuk menularkan kebaikan nih. Betul. Ya. Luar biasa nih Bang Ega. Berarti tiap tahun bakal isi koma kesini terus ya? Insya Allah tiap tahun kita bakal kesini terus. Niatnya sih nggak cuma bulan Ramadan. Setiap hari kalau emang lagi ada rezeki, niatnya pengen ngajak anak-anak kesini juga. Charity ya, berbagi ya. Berbagi. Luar biasa. Karena kan sedikit rezeki kita kan ada rezeki-rezeki mereka yang membutuhkan. Hak buat mereka ya. Iya. Luar biasa. Oke Bang, ini kalau kita lihat ini kan banyak banget nih ya teman-teman
yang hampir rata-rata nggak cowok semua nih ya, iya, ada campuran, beberapa ada cewek campuran ya, ada yang punya pasangan, ada yang kemarin waktu itu baru pacaran terus tato udah nikah, ada nikah, ada setelah dari sini, iya ada. Bas, ayo bas, masuk bas, yuk sahur bareng. Umi di rumah sayang, yuk let's go. Oh, tahu kan? Pengepuis, pura-pura kaya. Ompre, jadi kok. Gembel. Iya. Oke, sana dulu, masuk dulu bos, ayo sahur dulu, sahur. Di sana. Ayo, Bang Ega sambil siap nyantap sahur dulu deh. Terima kasih banyak Bang Regi. Saya sambil nge-shoot yang lain ya guys ya, luar biasa ini. Jadi sadulur bikers Jakarta, amazing ya. Nah, buat abang-abang sadulur bikers ya, ini memang agak, hey, Sirta, sahur dulu dong, sahur di sini dong. Oh, lanjut lagi ya. Oke, siap. Nah, jadi memang agak dipisahkan di sini biar enak ngobrolnya nih, karena kalau bareng-bareng tamu-tamu bingung nanti yang mana anggota mana tamu yang reguler ya kan. Oke, sekitar kurang lebih 50 orang ya menikmati Soto Mie Bogor RDAY, dahsyat sekali guys ya. Jadi sadulur bikers Jakarta ini tidak hanya Beat, tapi ada motor-motor lainnya juga. Dan mereka sudah istiqomah beberapa tahun setiap Ramadan di jam sahur selalu datang ke RDAY. Mantap. Luar biasa. Ini di kantin anak yatim ya. Kumpul di sini semua. Mana Bang Ega makannya? Udah, belum. Oke, Bang Ega, ini kan videonya bakal di-upload di YouTube official RDAY ya. Nanti mungkin setelah publish kita info ke Bang Ega biar teman-teman yang lain juga bisa nonton activity-nya. Siap. Tahun kemarin juga sempat dikirimin juga kok videonya sama Pak Nur. Oh iya. Di YouTube-nya RDAY official. Yang pasti bisa juga nularin buat komunitas-komunitas lainnya. Amin, ya. Amin. Karena kegiatannya sangat positif ya. Amin. Luar biasa. Dan semoga tahun depan lebih banyak lagi yang ikut dari kita. Pasti Bang, minimal 100 orang. Amin. Karena kalau rata-rata pada kobul semua, siapa sih yang gak mau kobul ya kan? Betul. Lagi ini bocil-bocil tuh. Mantap. Ya wes, Bang ya, lanjut ya. Oke, thank you banget ya. Terima kasih banyak. Sip. Oke, nanti kita bakal bincang-bincang sama abang-abang dan kakak-kakak semua nih. Cuma biarkan dulu mereka pada makan-makan ya guys ya. Wih, rame sekali, luar biasa. Nah, kalau nah, ini dia Soto Mie Bogor Bay. Ngeri-ngeri sedap. Ayo mana temannya lagi? Lagi pada di luar. Gue nuker libur. Bang Ega, sedikit lagi nih Bang, ada yang kelupaan tadi saya mau nanya ya. Ya. Sementara ini anggota komunitas sadulur, sadulur kan? Sadulur Bikers Jakarta total ada berapa sementara ini Bang? Kalau untuk total,
jadi Sadulur Bikers Jakarta ini kita gabungan dari tiap komunitas-komunitas gitu. Jadi nggak setiap tahun apa setiap malam minggu kopdar nggak. Jadi tiap malam minggu mereka kopdar di komunnya mereka masing-masing. Tapi kalau setiap bulan Ramadan kita ada agenda tahunan, kita bawa namanya Sadulur Bikers Jakarta. Nggak bawa nama komun. Iya. Gitu. Oke, luar jadi biasa. Gitu. Jadi program charity-nya ngajak beberapa komunitas-komunitas iya, ya. Betul. Jadi kalau misalkan digabungin banyak bener dong ya. Insya Allah banyak. Kalau lagi pada ngumpul semua member, kalau lagi pada bisa, insya Allah banyak lebih iya, dari. Iya. Wah mantap. Oke, sip. Lanjutkan bang. Siap. Kobul pokoknya ya. Amin. Siap. Ini dia aktivitas. Nah, ini dia. Ini dia. Namanya Pak Gatot yang punya Sparo Jawa Barat. Ahai. Ya. Ayo abang-abang pada nambah abang-abang. Mumpung gratis besok bayar. Nambah. Ini ngomong-ngomong abang-abang kakak-kakak pada puasa gak nih? Wih luar biasa, puasa lah ya, gak puasa gak dapat THR dong. Lah kayak bocah kecil. Wih. Wah ini ada Pak Ustadznya juga nih. Ini nama channelnya RDAY Official bang. RDAY Official, insya Allah besok paling lambat lusa publish videonya. Ya. Nanti di share ke Bang Ega. Mantap. Oke, ini jadi ada HBCS Honda Beat Color Style. Siap bang, gaskeun. Bang, coba bang, mau ngobrol-ngobrol dikit bang. Apa sih bang? Abang tuh kayaknya sampai kering begitu bang, doyan apa gimana bang? Doyan kagak bang. Doyan kagak tapi lapar? Ngisi perut. Apa? Bang, mau nambah gak bang? Kalau di rumah sendiri sudah nambah bang, di mari aja bang. Selama aja bang, ini anggap aja rumah orang bang. Enggak lah, yang penting cukup. Hah? Yang penting cukup. Ngomong puasa udah batal berapa bang? Aduh. Gak kehitung. Alhamdulillah sih berapa ya? Masih full. 3 masih full sih alhamdulillah. Oh masih full. Pules. Coba bang, kita ajak ngobrol si kakaknya nih. Tapi lagi makan nih. Coba kak lah, tipis-tipis kak. Sepatah dua patah kata kak. Oh iya ini. Ini gimana? Ini jauh. Ini ada kakak apa gimana sih? Coba kak. Gimana rasa sotominya kak? Enak. Enggak mau nambah, Kak? Itu kan ada bakso yang paling gede itu, Kak tuh. Kalau mau nambah nambah aja, Bang. Bebas, Bang. Di sini gratis, Bang. Besok bayar. Bayar ya. Oke. Ini kalau Abang tinggal di mana, Bang? Abang tinggal di mana? Saya, Bang. Ngomong-ngomong pada puasa enggak nih? Puasa, Pak. Puasa katanya. Tinggal di Tanjung Barat. Tanjung Barat, dekat Lenteng Agung. Oh iya, gitu. Dekat iya. Ayon ya? Dekat Ayon, dekat rumahnya Kak Rizka. Oh iya. Siapa Bu namanya? Bu Yanti. Oh Bu Yanti. Iya, Bu Yanti. Jadi Abang udah pernah kesini sebelumnya atau baru perdana nih? Alhamdulillah sih baru ini, Bang. Baru ini? Iya. Oh. Diajak dari komunitas HBCS. Tadi ikut tahajud, Bang? Alhamdulillah ikut. Ikut tahajud. Alhamdulillah ikut. Ijab Bang sama anak yatim. Siap. Waduh, sedih sih. Waduh. Karena pribadi juga baru kehilangan. Oh, waduh. Di. Jadi kayak sama-sama merasakan tapi sini udah umur malu. Ya udah Bang, lanjutkan ya, Bang ya. Iya, siap. Sebat lu Bang, sebat Bang. Yo, alright. Tommy silakan. Coba kita ajak ngobrol abang yang lagi makan manggis nih. Nah,
Bang, ini kita lagi masuk yusuf.com nih bang. Oh, ya boleh bang. Bang, siapa namanya bang? Nama saya Bubur Aceh, biasa dipanggil Bubur Aceh. Bubur Aceh. Iya Bubur Aceh. Tapi abang, nama aslinya Iki. Iki, tapi bang Iki asli Aceh bukan? Enggak, aslinya asli Betawi. Asli Betawi. Iya asli Betawi. Bang? Asli Betawinya Gondrong Udik. Gondrong. Oh, agak-agak mengarah Ciledug ya? Iya, agak-agak situ lah pokoknya. Iya. Abang udah berapa kali bang sini bang? Baru pertama kali sih, cuman kalau ke daerah sini sering. Oh, agak paham ya? Agak paham. Tapi baru ke RDA aja baru pertama ya? Iya, baru pertama. Tadi berarti ikutan ini bang, sholat tahajud bang? Sama Alhamdulillah, ikut bentar. Ah, tidur lu. Bang, jangan jujur amat bang. Abang pakai diperjelas lagi. Oke. Jadi Abang tadi udah ijab Bang sama anak yatim Bang. Udah. Ijab. Udah. Gimana udah ijab. Ekspresinya Bang? Ya, ekspresinya sih antara sedih sama senang juga. Terharu ya Bang ya. Iya, terharu lah pokoknya. Bang, saya mau nanya nih. Ya. Hampir rata-rata kan orang yang datang sini kan selain berbagi juga ada hajat. Iya. Abang lagi ada hajat enggak? Ada sih hajat, banyak hajat mas sebenarnya. Boleh kan di-spill dikit bang hajatnya. Aduh, kalau hajat ya pengennya ya apa ya? Kawin sama janda. Yeah. Astagfirullah. Bang. Aduh. Enggak mulu dipikirin. Bang, jangan salah ucap bang. Di sini markas sejarah. Janda anak lima nggak apa-apa ya? Hah? Janda anak lima nggak apa-apa ya? Mau bang. Lalu. Itu yang ditunjang. Iya bang. Sini gudangnya. Lupa bang, saya lagi bawa cewek soalnya. Aduh. Hilap. Abang ngomong samping ceweknya lagi. Bang, di sini bebas bang. Ya. Janda banyak bang. Tinggal setoran aja bang, sanggup yang berapa? Nah, jangan. Mulai dari gocap 75 cepek. 2000 boleh nggak? Jangan lah bang. Kurang atuh bang. Ayo, mau nambah lagi satu. Oke bang, terima ya. Bang ya. Yang mau nambah lagi silakan. Mantap. Tuh, tinggal ngambil tuh. Ayo yang mau nambah. Bang, mumpung gratis bang. Ini barokah bang. Pokoknya abang-abang udah jangan lupa nonton ya YouTube-nya ya. Subrek. Bang, coba bang, kita ngobrol-ngobrol dulu bang. Boleh. Abang siapa namanya bang? Nama saya Fajar bang. Abang dari Jakarta? Alhamdulillah Jakarta Barat. Jakbar. Ya. Abang dari komunitas apa bang? Dari komunitas Sedulur Beat Jakarta. Oke. Abang udah pernah kesini sebelumnya bang? Sudah. Ini untuk yang kedua kalinya. Yang kedua kali. Iya. Berarti tahun lalu pernah kesini. Alhamdulillah. Wih luar biasa. Oh ini teman-teman ini juga udah pada pernah kesini. Sudah. Wih dahsyat. Tadi abang ikut tahajud nggak? Alhamdulillah bang, ikut bang. Ikut ijab juga? Alhamdulillah. Oke. Okay. Kita dari awal datang itu kita udah langsung masuk, ambil wudhu, bareng-bareng masuk bareng. Berjamaah anak yatim ya? Iya bang. Oke, okay. Bang, kan hampir rata-rata orang datang ke sini kan ada hajat ya, selain berbagi, tentunya dia punya hajat. Abang sendiri ada hajat nggak nih bang? Alhamdulillah ada sih bang. Apa itu hajatnya bu? Kau boleh tahu bang? Ya pengen cepet punya jodoh juga bang. Jodoh? Coba bang, kali aja ada penonton yang ibaratnya juga lagi jadi jodoh nih bang. Ada cewek cantik, spesifikasi amin. Bang. Ini juga nih bang, kayaknya bang. Ini juga. Bisa kali bang, di spill nomor HP bang. Kali aduh. Aja ada ini bang. Boleh. Luar biasa. Enggak, gini aja bang. Gimana bang? Kalau ada yang berminat nih, abang hubungin kemana bang? DM lah minimal, Instagram ada nggak bang? Boleh, untuk nah. Instagram boleh follow Fajar Cahya 09. Apa? Fajar? Fajar Cahya 09. 09. Ya. Enggak pakai underscore. Enggak usah. Siap. Oke, buat penonton nih, ya kan. Siapa tahu ada nyantol. Bujang Ting Ting kan nih, Bang? Bujang, Bang, alhamdulillah. Oh. Boleh dicek, Bang? Boleh. Oke, Bang. Thank you, Bang ya. Ya, sama-sama, Bang. Terus, Bang. Kobul. Mantap ya. Amazing sekali nih. Seru-seru ya. Seru-seru ya. Anjir. Sadulur Bikers Jakarta. Oke. Okay. Wah. Bentar bang, ini manggis siapa ini bang yang ngabisin bang? Pelakunya bang. Ini pelakunya bang. Coba kita zoom dulu bang ya kan. Wah ini guys pelakunya guys. Oke bang, coba bang kita ngobrol-ngobrol dikit bang. Abang nama siapa bang? Nama Sarip. Sarip. Ya.
Bang Sarip, asal dari mana? Asal dari Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat. Di Jakarta tinggal di mana? Di Grogol. Grogol? Iya. Belah mananya RSJ, Bang? Baru keluar. Abang kalau ngomong suka bener ya. Dia mau gak tahu. Gak tahu dia sumber waras. Abang udah lama, Bang, bergabung di Sadulur Bikers Jakarta? Baru 2-3 bulanan. Sekitar 2-3 bulan? Iya. Oke. Abang berarti baru pertama ya ke rumah anak yatim ya? Kesini. Tadi ikut tahajud gak, Bang? Alhamdulillah ikut tadi. Alhamdulillah ikut ya? Iya. Oke. Gimana sensasinya, Bang? Wah, tenang pikiran. Tenang buat, ya? Iya, buat menangin pikiran. Iya. Bang, orang-orang kan datang ke sini selain dia berbagi, iya, dia juga berdoa tentang hajat atau tentang keinginan. Abang lagi ada hajat enggak atau ada keinginan nih yang biar cepat terkabul? Oh, hajat sih cuma minta diberi kesehatan dan dipermudah aja dalam mencari rezeki yang halal. Wah, amin ya kan, luar biasa ya, Bang ya. Itu mau urusan yang Maha Kuasa, bisa dikasihnya. Mantap. Oke, Bang. Yakin enggak, Bang, Allah ijabah, Bang? Yakin. Harus yakin, Bang, ya. Jauh-jauh datang kemari. Abang naik motor sendiri apa boncengan? Sendiri. Sendiri? Sendiri. Nggak ada boncengannya? Nggak ada. Atau belum ada? Nggak ada. Udah? Ah, apa? Nggak ada. Udah ada? Udah ada. Nggak ada. Mau ada nggak, Bang? Apa? Mau ada nggak? Nanti-nanti aja dulu. Oh, nanti-nanti aja. Kalau pengen ada, bisa pilih, Bang. Ada ibu-ibu yatim setoran 25, ada nggak? Nanti aja dulu. Canda, Bang, ya? Iya. Oke, siap. Thank you, Bang Sarip, ya. Mantap, guys. Oke. Oke, guys, sepertinya sekian dulu aja ya vlognya. Terima kasih sudah nonton vlog ini. Buat teman-teman Sadulur Bikers Jakarta, jazakumullah khairan katsiran sudah berbagi ke anak yatim RDIY. Ikut juga merasakan sahur bersama ya. Maha dahsyat. Oke, jangan lupa di-subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.